Kompak kenakan sarung Presiden Joko Widodo yang didampingi Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi hadiri penutupan Musyawarah Kerja Nasional 2 Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat siang. Acara yang berlangsung sejak 19 hingga 22 Juli 2017 ini membahas sejumlah isu strategis. Salah satunya adalah komitmen partai berlambang Ka'bah ini untuk mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang. Presiden Jokowi juga tekankan pentingnya pendidikan keagamaan sejak dini sebagai upaya antisipasi perubahan global. Ini tugas kita mengantisipasi. Bagaimana membangun karakter-karakter anak-anak kita, memberikan isi kepada anak-anak kita sebuah karakter-karakter yang islami, yang bisa menjaga karakter bangsa ini dari